Oke, nah update stok terbaru nih terkait PCP Ruger Black Army Magazine. Apa sih yang beda dari senapan ini? Kita bahas di video ini. Oke, salam bedilor ya, salam satu laras. Jumpa kembali di channel GSA Sport Indonesia. Kali ini saya kembali menyapa kalian dimanapun kalian berada. Dan kali ini kita kedatangan stok terbaru nih. Kita punya stok dari PCP Ruger Black Army Magazine, teman-teman. Nah, tapi kita punya upgradean terbaru di bulan ini terkait unit senapan ini. Mau tahu nggak sih apa aja yang di upgrade dari senapan ini? Kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Oke, nah jadi kemarin kita kedatangan ada sekitar 15 unit ya PCP Ruger Black Army Magazine baru banget datang dari pabrik langsung ke gudang kami. Jadi kita masih punya beberapa stok, namun sudah ada unit yang berangkat beberapa stok ya. Dan untuk warnanya kita tersedia 3 warna ya teman-teman, ada warna coklat, ada warna hitam, dan juga ada warna hijau army. Namun untuk yang coklat sudah banyak yang sold out ya. Jadi untuk stok kita yang masih ready itu warna hitam yang masih banyak, dan juga ada warna hijau army. Jadi cepet-cepetan sekarang juga sebelum kehabisan. Nah, untuk upgrade terbaru dari spek dari PCP Ruger Black Army ini itu berada pada tabungnya, teman-teman. Kalau dari segi spesifikasi yang lainnya sama saja. Untuk tabungnya sendiri, senapan ini sudah di-upgrade menjadi tabung monel ya. Kalau sebelumnya pakainya tabung kuningan, nah sekarang kita pakai tabung monel dengan OD yaitu 25 mm dan kapasitasnya juga jauh lebih besar. Maksimal bisa 3500 PSI dan safety di pengisian 3000 maupun juga 2700 PSI saja ya. Seperti itu. Untuk panjang larasnya dia ini panjang 70 cm sehingga support untuk big game, support juga untuk long range atau jarak jauh ya, teman-teman bedilor, seperti itu. Untuk bahannya baja, untuk OD-nya pakai OD yaitu 9 mm ya, seperti itu. Nah, untuk pengisiannya pakai PCP mini coupler bagian bawah sini ya. Kalau dulu kan pakai quick fill ya. Nah, kalau sekarang itu pakai coupler mini ya, teman-teman bediler, kayak gitu. Oke, nah untuk selanjutnya lagi senapannya juga sudah ada visir patennya ya, ada dua yaitu depan dan juga belakang, jadi tidak bisa dilepas. Ini sudah dipatri menyambung atau menyatu sama serumbungnya ya, teman-teman dealer, seperti itu. Dan juga untuk senapannya juga sudah support single shoot, support magazine 14 rotari. Untuk speed tracknya kita punya 3 speed track tarikan, jadi kalian bisa gunakan untuk berburu small game hingga big game ya, powernya bagus sekali. Nah, untuk masalah popornya masih tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu pakai popor klasik ya teman-teman. Pakai popor klasik dengan bahan yaitu kayu mahoni ya, seperti itu. Nah, untuk manometer itu juga ada, yaitu berada pada bagian depan tabung. Dan untuk tabungnya ini juga masih modelnya menerapkan tabung sistem tanam atau biasa dipanggil PCP Ruger ya, kayak gitu. Kenapa kok dipanggil PCP Ruger ya, karena sistemnya tabung tanam, teman-teman. Jadi kelihatan lebih simpel ya, tabungnya nggak kelihatan. Oke, nah untuk unit ini support big game, support juga small game juga bisa, medium game juga bisa, long range juga bisa. Untuk jarak akurasi terbaiknya bisa hingga 20 sampai 40 meter ya, itu untuk akurasi terbaik. Apabila mungkin akurasi yang kalian tempuh jauh lebih jauh mungkin, dan juga akurasinya masih tetap bagus, jadi itu bonus ya teman-teman bediler. Tapi kalau untuk jarak akurasi yang bisa kita berikan sebagai estimasi untuk kalian itu sekitar 20 hingga 40 meter. Dan untuk jangkauannya dia ini punya panjang laras panjang, punya panjang laras, dan senapan ini punya panjang laras 70, untuk jangkauannya bisa hingga 100 meter ya. Untuk senapannya juga cocok untuk berburu babi hutan, biawak, ular ya, seperti itu, burung, ayam hutan dan lain sebagainya. Jadi untuk kalian yang punya permasalahan di kebun, banyak diserang hama-hama seperti itu, bisa juga dibasmi pakai senapan ini. Apalagi harganya juga cukup murah meriah, teman-teman. Harganya kalian bisa ambil mulai dari harga 2,3 juta rupiah untuk variasi PCP Ruger dengan tabung monel ini ya. Buruan, untuk stoknya terbatas, apalagi untuk pilihan warnanya juga sangat terbatas. Jadi segera untuk hubungi CS-nya sekarang juga
Untuk kalian yang ingin order, kita juga siap pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi tanyakan saja atau konsultasi dulu terkait produk ini ke CS kami. Nomornya sudah ada di bawah sini. Oke teman-teman, kita juga bisa COD, bisa juga transfer lunas. Jadi tenang saja, kita siap pengiriman seluruh wilayah di Indonesia dengan syarat ketentuan yang berlaku. Oke, mungkin gitu dulu saja untuk penjelasan dari stok terbaru PC Peruger Monel Black Army Magazine ini. Semoga membantu kalian yang lagi cari senapan angin yang big game namun untuk budgetnya minim atau di budget 2 jutaan bisa ambil PC Peruger Black Army Monel ini. Oke, gitu dulu saja. Terima kasih dan salam satu laras.